Kamu yakin gak mau pamitan dulu sama pangeran? Kan aku udah sepakat Bu sama dia, kita gak akan saling tegur lagi. Lo manfaatin situasi ini karena lo tahu lo mau dekat sama usus goreng, iya kan? Bukan urusan lo lagi. Lo licik banget jadi orang. Lo gak ngaca, lo cuma bisa sedih dan lo gak bisa berbuat apa-apa. Lo takut diacem sama bokapnya Mel. Lo takut kehilangan semua fasilitas lo.